Halo guys, ketemu lagi sama Kiki di sini, masih di Narens Figur Station. Oke, hari ini kita mau review untuk video ini custom. Adalah. Ini adalah figurnya Ban. Coba fokus ini. Oke, nah ini. Ini dari anime ya, karakter anime Seven Deadly Sin. Jadi ini dirobak. Pengen tahu apa aja yang dikerjain buat figur ini? Cekidot guys, jangan lupa kalian subscribe kalau kalian suka. Oke, thank you. Oke guys, masih di Narens Figure Station. Oke, ini adalah figur Ban atau dari figur karakter The Seven Deadly Sin. Jadi kemarin ini bawaannya adalah seperti ini. Cekidot. Nah itu guys, tadi jadi asalnya dia, nah bajunya itu beda ya. Jadi sebelumnya dia di sini bajunya pendek sampai ke perut aja setengah, kerahnya juga lebih pendek, tangannya juga nggak seperti ini posenya. Oke, berikutnya juga bagian bawah ini sekarang dibikin mantel ya untuk ke ini. Oke, kita akan review sekarang lebih detailnya. Nah di sini rambut di highlight, di repaint, atau dicat ulang. Jadi warnanya ujungnya itu agak-agak lebih muda ya. Ini kalau bisa lihat di sini detailnya. Jadi setiap ujung-ujungnya itu lebih muda. Oke, tatonya tetap sih saya bingung juga tatonya sebenarnya warnanya coklat atau apa ini ya. Ini agak lebih muda lagi dari coklat sedikit. Oke. Ini posenya sengaja saya bikin seperti ini, jadi biar lebih keren. Jadi saya tempelin tangannya itu ke mulut ya. Oke, ekspresinya udah kayak ini sih, kayak lebih ke Korea, bukan ke Jepang ya ini ya, figurnya. Oke, ini kerahnya lebih tinggi, jadi bagus nih. Ini detailing belakangnya. Oke, belakang juga ini ada lubangnya sih. Bajunya itu belakangnya tuh entah untuk apa ya, aneh banget nih model bajunya. Oke, nah ini di kerahnya juga ada lingkaran-lingkaran, susah banget bikin lingkaran itu. Ini pakai kuas, ini manual. Saya kira-kira aja segitu sebesar itu untuk lingkarannya, berarti ada 4 di luar, 2 dalam luar, dalam 2 ya. Oke, yang dirombak di bagian badan sih ini di baju ya. Jadi di bagian kerahnya jadi lebar, otomatis mesti bikin bagian dada dan otot perutnya juga ini, sama nambah lekuk-lekuk kusut bajunya. Nah ini tangannya juga, ini saya campur pewarnaan untuk shadingnya itu, nggak cuma ditembak pakai airbrush, tapi pakai kuas juga, bikin manual. Jadi untuk efek kusut si bajunya juga saya pakai kuas manual. Oke, ini jadi semi coat ya, atau memang full coat ya untuk baju yang panjang bawahnya itu. Nah ini sepatu juga dibikin lebih glossy, lebih mengkilat. Oke. Ini yang paling saya nggak suka adalah base nya terlalu polos, hitam banget, hitam flat, tanpa shading, tanpa apa-apa gitu. Misalkan mending ada tulisannya, misalkan Ban kayak atau logo dari animnya gitu. Ini kalau keseluruhan bagus. Ini katanya lagi hype gamenya, saya sendiri nggak ngikutin anim atau gamenya, saya cuma tahu ini karakter Ban karena saya juga nggak google browsing. Oke guys, itu aja guys. Kalau kalian suka, ini pemiliknya orang Bandung. Ini si Ongki lah,